Kita punya persembahan yang sangat spesial tentunya ya. Betul sekali. Persembahan dari Bondres Trimurti Udayana. Nah, kenapa Trimurti? Karena Bondres ini, Bapak Ibu, ingin menjabarkan implementasi dari visi Udayana. Unggul, mandiri, dan berbudaya. Nah, kira-kira siapa yang akan tampil di Bondres kali ini? Yang sangat spesial yang akan tampil adalah Ketua Senat Universitas Udayana, Dekan Fakultas Kedokteran, dan Dekan Fakultas Hukum. Nah, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Bapak Ibu. Dan langsung saja kita akan saksikan bersama penampilan Bondres, dari Bondres Trimurti Udayana. Yang Saraswati sesuka ide yang
pembangunan di mana-mana. Dalam tahun 2019 saja baru saja ditandatangani 5 gedung mandalay. Ratu sekat jalani barang hilang ketika Niki juga tidak terlepas dari peran Bapak WR2 yang nyempang mengisi di depan ini kan? Napi Maunar pembangunan fisik. Ide-ide rektor menginginkan tidak hanya fisik inilah, tetapi prestasi juga harus mencer. Astungkara Universitas Udayana dalam tahun 2019 banyak sekali mendapatkan penghargaan. Mahasiswa-mahasiswanya yang istilahnya apa? Entrepreneur. Mahasiswa-mahasiswanya dalam bidang ilmiah. Dosen-dosennya juga mendapat penghargaan. Salah satunya kepemimpinan karakteristik kepemimpinan itu ada 8 karakteristik yang semuanya mengikuti karakteristik para dewa. Tapi terlebih sebab pertama aneh kudus ini kan yang pertama nabi indra berate. Nabi yang memang indra berate tengah bapak indra kecapok. Indra berapa larang kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan yang dipimpin. Ini yang mungkin mertakir yang memiliki ajak dosen-dosen ini malu. Sebab beliau nganteng ratu driki ke Alpe oleh Pak WR2 karena kesejahteraan merupakan prioritas beliau. Jam sepana rasanya emas picu benar-benar penting itu SMS yang nomor 3346 pasti bisa nebak polling di BNI 46 mara baca remu 30% kenal payu penting remu 70%. Wih, luar biasa. Sekar Jani ini juga dosen-dosen umum bayar serdosnya teratur setiap bulan. Benar ini, benar. Benar jawab, maksudnya benar. Ampunlah sarang-sarang ini prestasi masih ada nih. Yang tidak hanya 10 bulan cepat, 5, 4 bulan cepat, 5, mungkin 1 bulan, 1 bulan, 5. Dah anggap biasa-biasa, enggak itu anggap masih prestasi di malam ini. Ketua senat. Nomor 2, tapi ada arah nomor 2. Indra berapa? Yamo berapa? Yamo berapa arah sang pemimpin selalu mengikuti peraturan, tegas dalam melaksanakan aturan. Sepuluh melaksanakan kebijakan tentang melempas seluruh peraturan-peraturan yang ada. Itu. Nomor 3, Surya Brata. Pemimpin melayani dengan, kalau yang umur nikir, wentar istilah 3S. Nanti nikir 3S, ada kan 3S. Yang judul-judulnya. Tandaikan ekonomi ini, nanti 3S. Ini kan S pertama. S pertama senyum.
direktorat mempan-pan bisa baca kata-kata ini. Malam yang mudah bisa. Yang kedua, sapa. Yang ketiga, salam. Semua diberi pelayanan penyinaran yang sama. Tidak ada perbedaan. Oke, itu yang berarti. Yang nomor empat, napi. Ya, Surya berarti. Yang nomor empat, Chandra berarti. Nikit-nikit Chandra berarti. Pemimpin setiap saat harus menampilkan penampilan yang cantik ketika dia berekor. Makanya Chandra bilang cara-cara nak bilang yang merayu kan jadinya Allah bilang bintar cara bilangnya, cara jadi orang bintar tersinggung. Yang keusuhnya bayi berantem pemimpin yang selalu mendengar bukannya kita bottom up policy. Kebijakan berdasarkan pendapat dari aspirasi dari bapak. Sampun kental ketika kembali sudah bayu mata sampun kental baru na berapa tugasnya menyapa menghancurkan semua yang jahat-jahat yang jelek-jelek masuk. Dan main-main di Universitas Wayana baru dipimpin oleh seorang istri dengan main bisa membuat orang dielus-elus sampai tidur, tapi bisa juga yang pelan. Yang terakhir agri berapa artinya apa? Agri berapa marah satria berani milih kebenaran walaupun nyawa taruhannya. Oke, tutup sirene dok melamar dari rektor yang ini. Ada yang rektor dok melamar dari rektor ini nggak mau yang dia nggak kayak fit and proper test apa takutnya dia? Heh, kemudian berbicara. Ini kebetulan tadi jadi marah, teko benceng berubah.
daripada gigi milenial. Gigi milenial ngacok nih. Dewa tuh nggak usah lo. Kudus, kudus. Lakukan penjuru matangi. Yang gitu ya orang duduk. Artinya bungkung lu yang saya cari gini nenek mau nyanyi pemanggu nih. Dia juga mandu. Tahu? Nyanyi pemanggu atau nyanyi Hotman Paris? Mampu Hotman Paris. Mampu Hotman Paris. Hot. Sepalan dini idengane sempon sami seberau sergap. Pamecihna jadi masih ragu. Anak Bali melestarikan kebudayaan Bali lan legende. Nggih. Blik nggih. Ya matur. Ya kartu berarti gini. Pantu artine. Pantu. Nah, tapi jane ngerti ya. Eh aku urut wedok ibu rek. Toh arep to semprok ambro-ambro. Kadian yang sro, kadian yang siro. Oh. Universitas Dayana tahun 2019 saran perencanaan tahun depan pada kira, pada sedang, pada riang Bapak Nirangga Saran Sami Jatis semangat memanggilan Universitas Dayana apa sih itu? Nah, itu penjara. Untuk menjelaskan dan ini apa sih?
gua di luar kepala beli kabriawan. Yang di luar kepala. Pas juga di kaprodi bilang redaksi Jakarta. Nyam. Sekarang ada pertanyaan dari luar gede. Yang di luar kepala artinya kresep, artinya gedung aja pisin itu. Yang asapnya karena di luar kepala sibuk kresep. Malah orang hilang orang di luar kepala aja bisnis chest plan banget. Ya jadi itu di luar kepala pokoknya sering ngantuk di jelas sih maksudnya. Saya kemana mana, menjelap kanan, keluar kanan, menjelap kiri, keluar kiri. Ya menjelap kanan, keluar kiri ada retensi, ini saya ada retensi. Ya, tapi ini namanya retensi. Apa itu lagi? Apa itu lagi? Ternyata beli blok mas. Ada di top saya bagaimana? Kenapa? Kira-kira itu. Pansing ragelnya si Pitas akan meminta dosen, pegawai, mahasiswa langsung campur aduk pemahamannya terhadap visi Lude dan ini dalam depanan barang menjelaskan. Ini menjelaskan yang pertama kali. Unggul apa artinya unggul? Memiliki kelebihan dari yang lain. Mempunyai kelebihan dari yang lain? Dari yang lain. Ialah besar, ragoy adalah dua, unggul. Ialah besar, ragoy adalah tu, unggul. Mandap mundur, mundur lagi, mundur lagi. Yang itu orang beli saya unggul lah. Mungkin orang sih unggul beli nak menggelap, beli mampu hanya menggelap beli. Semua orang. Dah beli kan bukti beli saya unggul. Apa bukan? Kalau ini, dia pinjam kopi mas pilih hebat, ini nasi kumpul. Apa itu? Jumah, sudah beli lah. Lo apa? Sudah beli Jumah. Besek. Mendung beli lah. Besek. Berarti? Jadi ini kumpul kan? Sek kumpul. Maksud apa yang banyak uang orang yang sek? Cara uang solo, di jauh lah, tokos itu ada oke. Jauh, sudah beli itu maksudnya belakang nanti nih, rektor di ini pak. Manggalo, Universitas Sembarangan, konyol ini tuh ngomong ke arah sana dan jadi elah lo yang saja dipikirkan mat adoh aneh mat istri mat? Istri adoh iswan ya istu di jalan dok, bahas bahasa itu ada ibu dekat kota Sembarangan dan ini nih udah bilang karena sebenarnya mencontrah hei maksudnya gitu. Yelah Allah kuli invasi internasional sekopos besik kiranya adalah dasar yang Universitas Lena adalah mahasiswa asing dasar Universitas Udayana ini adalah 1500 unggul yang urusan mandiri ketok mandiri banyak kenapa untuk jelaskan mandiri apa itu nih? Mandiri makan sendiri. Mandi sendiri. Terus bangun sembangun berdiri sendiri. Oh. Tanpa bantuan alat berdiri sendiri. Mandiri tadi. Saja nak di kedokteran dan kemana malam ni? Ada segede ilmu ni sengkatan di buat ngajar seprovinsi. Artinya mana menjuru jangkau mimpi apa ajaran-ajaran pro mimpi deh ajaran-ajarannya apa gitu ya pro mimpi aja saudara-saudara mahasiswa jangan lupa sebagai seorang mahasiswa saudara harus long life study artinya asal belong life asal belong life itu baru belajar study long life dan kan belajar pakudangnya long pakudangnya pak. Ini marah jadi enak-enak lepasi pulih pemahaman yang dana seorang kami mandiri artinya mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya mempunyai kemampuan kepemimpinan leadership leadership artinya selain leadership, memunjai kemampuan entrepreneurship tetapnya itu, jenisnya itu, tetapnya itu sehingga berdiri pagi, berdiri long life, long life, long life artinya
Guru Prasudayana, pegawai, dosen, mahasiswa harus menunjukkan mandiri, kemampuan entrepreneurship dan kemampuan leadership gitu loh, Bu. Mantap, berarti. Berarti yang berbudaya. Berbudaya, yang alian, istilah apa namanya pendek nih. Irama menjunjung tinggi budaya nasional dan berakar pada budaya lokal. Nah, di metafor budaya nasional yang kita patung gunung tinggi itu apa yang kita tahu? Pertama, dia harus paham tentang budi dan daya. Budi dan daya. Bisa pikir skenario ini malu lu ini. Malu profesor itu bisa apa itu? Nah itu tuas ciri profesor yang sudah bisa profesor ciri ini lho. Budi senang, dayo. Dayo masih boleh, dayo itu pedayo. Jadi semua harus berakar pada budi dan daya, bersendikan nilai-nilai moral agama. Gitu beli. Dua masa ini kadang nak bisa nyentik dong ya, ngajak operasi dong ya, dua masih otaknya moncer masih ya bedek. Kalau bedek lah, maksud berbudaya itu budaya nasional yang harus kita hidup ini. Itu kecil masalah. Apa tuh? Apa tuh? Empat pilar bangsa Indonesia. Nah. Ini masih kejatuh. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Satu. Pancasila. Dua kok. Apa yang kedua? Ben, Pak Deno Pasca sih. Ketua menjawab, pertanyaan kedua sedawanya. Undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1940. Nomor dua. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor empat. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya budaya yang paling kita harus junjung tinggi. Nenek malu nih sekolah dari ngomong gedok tak yang ngaku-ngaku yang mahasiswa kedokteran yang percaya nih yang si iso mesawat, yang si idang inti limo nasi jenggu, nah hangumun nah, yang dikian makan nasi jenggu golongan pangkatnya 2 jik, ciplah salam Pancasila saya Indonesia. Saya Pancasila, NKRI, Bapak Ibu, Sarang Sami, Anggun, Menang, dan iya, balik, ya, balik, Bapak Ibu. Ngirinlah sarang-sarang. Kayaknya itu kalau orang yang perang, orang yang mau balik, kan ibu cepet yang benyak. Ngerti gak? Ini kan generasi penerus saya, benyak negara. Salam Pancasila. Saya Pancasila. Saya Pancasila, NKRI, Bapak Ibu. Dan yang lupa, yang tiga, kan itu. Oh, mas, tanda. Pendapat di kawah negeri. Salam Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. NKRI Bapak Ibu. Harga mati. Good. Lian keto yang rambut. Artinya rajoe menjunjung tinggi budaya nasional berakar pada budaya lokal. Laksanakan yang disebut dengan pri kaya pari sunda. Tingkat keto dulu. Kapeng siki? Ya aku bersikis main. Kapeng siki? Siki sing main? Rikaya kami sudah kayaknya berpikir yang baik. Mana? Siki. Berkata yang baik. Wat siko. Berbuat yang baik. Ka jiko. Kalau konyang baik-baik berarti baik-baik saja. Baik-baik saja. Berarti cerita yang harus sendiri baik-baik saja. Ada yang bisa beri? Ada pasti gambar raga ajak konyol di negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Raga rapat. Atau para pemimpin, bikin para pemimpin. Dan pemimpin ternyata anak buah aja pasti kami mau. Nih, yang sami pengidar-idar itu ambil. Ini kan sami yang terhadap pemimpin. Mesti harus pemimpin itu mempunyai kemampuan menerjemahkan si kontol Pak. Ini jam rempet, rempet dan omongannya. Pansing pelik, Pak menerjemahkan tuh bertanggung jawab yang jelaskan mainnya. Pansing situasi. Man? Jadi pemimpin awal situasi yang jawabnya bahasa ini sedot jangan jam segitu mas jam situasi. Kondisi jam jam ada boleh malu oyo, cuma lupa kagak cara apa boleh.
sing tidak boleh menghindari toh toleransi berikut kotor ini nanggak kok panjang pandangan dan jangkauan kok benar mempunyai pandangan dan jangkauan yang luas. Ibu Rektor tahun 2020 Kang Ekini, 2021 Kang Ekini sudah mempunyai pandangan dan jangkauan. Tepuk tangan untuk pemimpinan sekarang. Wah, tuh, ini ada anak ceni, ada kelapa-kelapa, menggesuang-gesuangnya tekelar, capatan malu apa itu digoreng di kemai? Cek. Nah, boleh dengan anak mama mulai-mulai pun ya, sana nih anak, nak nuceni saja nih. Wih, ane, apa tuh kemana ga? Ternyata dua dia mau beli. Dua nih. Depan indah, depan Harus lulus senam. Senam. Oh. Ya, belajar senam nih.
dia semua mau masuk di fakultas pertanian. Nadiem Makarim. Rapat ini kosong itu. Kang Ujaki.
Yang penting masih mempunyai keinginan belajar utama. Jangan semangat, ya kalau belajar terus semangat. Bang berdua hidup ya. Makanya, aja filsafat universitas, filsafat universitas Udayana ini dirajut belajar secara terus menerus, tidak pernah berhenti belajar. Long life learning. Berbeda dengan long life study. Di dunia itu long life learning. Oke. Yang macam long life learning. Pakai dan macam berbeda. Ada masih di Bali tuh. Mengapa tuh? Makin sekarang yang memiliki kehidupan budaya, nah kencang berbudaya, life serius. Apa long life learning? In di Bali ada masih memadang kegendingan tuh. Jadi pamocihna raga bisa masih menggending. Aja aing ge pakiannya tapi sing bisa menggending jangan apa sing cacat. Terus. Jadi ketut aja made artian jadi tiangnya. Ujian pertama ngarjian kedengan. Dia bisa ngarjian kedengan lulus tanpa seleksi. Berarti mereka setuju. Iya kalian mulai modal ini. Ini ada ada awak bisa. Ya. Dong ada awak bisa. Dong ada awak bisa mapi dong. Kreatif cara semeton dosen ini kocok kreatif. Hilang luhur abuke kata ia dendire. Mani yang sangat berhasil jadi eksporter sugih made dua made deng sama aja Universitas Udayana berbagi ilmu berbagi rezeki berbagi kebajikan dong. Berbagi ilmu berbagi rezeki nah berbagi itu berarti matematika nih Pak Minawan apa tuh filosofi matematika jadi dosen pasti dua nih kali tambah seribu buat tambah kali tambah kali tambah dok ini kan kali ya tambah harus ada bisa bagi dan kurang jadi hidup ini mesti berbagi dan bisa saling mengurangi apa maknanya itu tuh pasti ketiga lagi kali tambah kali tambah kali tambah kali tambah artinya raga sing dadi logo sing dadi logo harus seimbang harus bagi tambah kurang besok pagi
saya pulang. Cara moto Universitas Udayana ini. Tapi ini ke, tapi ini ke. Daki, daki ini. Sewa ke Aguna Widya. Jani yang saja dua artinya. Artinya orang di luar akademisi dengan berpikiran jernih kita tingkat kewajiban yang bermanfaat bagi masyarakat semua. Bersungguh-sungguh mengabdi kepada kebajikan dan ilmu pengetahuan itu artinya yang ben mani ada dosen atau anggota senat itu takonnya sing bisa nyawar cret artinya mecoret dan kenal hit mudo Universitas Udayana cek selesai itu mau tulis tiap masuk tepuk pangerti masih artinya bersungguh-sungguh megai bersungguh-sungguh nanya ampunan jeng remo nagen pikirin nah sukmaknya Pak Rado bisa berkontribusi buat institusi kan jeng nanti narik retribusi yang tepuk Pak Rado Pak burung penting Pak Jen retribusi pindahnya dari istana sependalem Pak WR2 nya kan as kumis beliau nya kan pas rago pas nuntun-nuntun liu-liu nah jani sepun liu pijatun yang sing kene sing ketun dan yang sing gala raga harus mupamit dia yang mupamit mangke wah mangke kalau ke Bangli dianggap ke Bandung dan ketun kaki je dianggap lumpung Semarapura kata jen bisa iya kata lumpung Semarapura dianggap lumpung lumpung Semarapura artinya dianggap lumpung kangen 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 kangen